Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perjuangan! Hidup perjuangan! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perjuangan! Hidup perjuangan! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perjuangan! Hidup perjuangan! Kami mau 4 ekar tanah! 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 Pagi ya, kita baru menyerahkan satu memorandum kepada Wakil Perdana Menteri Encik Amir. Dia adalah setiausaha khas Perdana Menteri lah. Dan memorandum yang kita hantar hari ini bukan macam memorandum yang dulu. Memorandum hari ini mengandungi satu plan di mana kita membentangkan bagaimana 4 ekar tanah itu boleh diberikan. So that means the committee sekarang ni dia sudah pun proaktif lah. We already serah a plan, kerana tuntutan kita adalah 4 ekar tanah daripada baki 26 ekar tanah yang ada di Ladang Bukit Jalil. Pada asalnya adalah 1,800 ekar tanah, yang diminta sekarang hanya 4 ekar, and we have already divided ini kepada 41 lot lah. So kita hari ini meminta Perdana Menteri supaya kita tidak yakin kepada Menteri Wilayah Persekutuan ke atau pihak-pihak lain, because we think mereka tidak mendapat gambaran yang betul dan jelas. We want the Perdana Menteri to intervene directly. Dan dalam memorandum ini kita ada memberikan sebab-sebab. Satu, one of the main sebab is, kalau Tun Razak, bapa Perdana Menteri kita, bapa Najib Tun Abdul Razak, ada buat skim pada tahun 73 di mana semua ladang harus memberi tanah untuk bina rumah. Since 1973 and 1976, Ladang Bukit Jalil sudah pun apply untuk skim itu. Mengapa sejak 1976 sampai 2011 skim itu tidak diimplement? Kalau Tun Abdul Razak masih hidup, mungkin ini dia akan implement. We asking Najib to actually, Perdana Menteri sekarang itu melihat isu ini sebagai isu tanah. Housing ini bukan satu yang luar biasa. Bagi tanah untuk bina rumah bukan sesuatu yang luar biasa, bukan extraordinary, sesuatu yang pernah dibuat. And policy ini juga adalah policy kerajaan. Yang kedua, ladang ini telah di acquire oleh government pada tahun 1980. Acquire, akta pengambilan tanah. Dia acquire 1,800 ekar tanah Ladang Bukit Jalil, tapi dia bina padang golf, dia bina rumah mewah, dia bina Astro, dia bina lebuh raya, dia bina semua benda-benda, tapi tak bina perumahan tetap untuk bekas pekerja ladang. So this is our second point, that akta pengambilan tanah supposed to be for public interest. Interest-interest golongan korporat, Hohab, Berjaya, kumpulan-kumpulan ini sudah diambil kira. Tetapi penduduk, rakyat yang paling lama menetap di tempat itu belum dapat tanah, belum dapat perumahan itu. So from lepas itu kita cakap dari 1,800 ekar, point yang ketiga, kita hanya minta 4 ekar. We are not asking semua. 4 acres out of 1,800. Dia dah potong-potong-potong, baki got 26 acres. Dari 26, kita minta 4 acres. This are the plan yang kita submit hari inilah. Dan last, dua isu adalah dalam affidavit di mahkamah sekarang, mereka mengatakan mereka adalah setinggan. Walaupun menteri cakap mereka bekas pekerja ladang, mahkamah mereka mengatakan mereka adalah setinggan dan tanah itu diberi untuk Jawi untuk bina tanah perkuburan.
kita tak ada masalah dia nak buat tanah kubur ke apa, tak ada masalah. Tapi 26 ekar yang kita minta adalah 4 ekar untuk orang yang masih hidup. Sangat itu satu permintaan yang cukup munasabah. Dan kepada mereka yang paling lama duduk di sana. So ini memorandum itu. Selain daripada itu, kita petition juga ada bagi petition. Ini batch pertama kita hantarlah, di mana lebih 5,380 petition. Front page. Petition. Okay. So this is what kita bagi tahu, and we ask him to please not rely on the, because orang-orang macam Sarawanan and all that, they are giving satu gambaran yang bukan yang betul tentang isu ini. Okay, so we want them to give the proper message. Itu kita sudah bagilah. What did he say? Basically he says he will take our feedback and get the ministers punya feedback. We said it's very clear the ministerial feedback and our feedback is going to bercanggah. What the prime minister need to do is study our proposal of 4 acres and land and see is rational or not, which he said they will do lah, and then go from there, you see.